Setelah resmi dilantik menjadi Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Serolangun, Lili Suryani Hilal langsung menyambangi warga tidak mampu dalam rangka kegiatan sedekah Jumat GOW pada Jumat siang. Pengurus GOW Serolangun mengunjungi salah satu warga di Kelurahan Aur Gading yang tidak bisa melihat. Dalam kunjungannya tidak hanya memberikan sembako, namun GOW juga ikut membantu biaya pengobatan warga tersebut. Sedikit rezeki kepengen berbagi, Bu ya, semoga Ibu bermanfaat untuk Ibu sekeluarga, terus apa, semoga Ibu sehat ya. Banyak yang sabar, Bu ya. Semua itu Allah galau, Bu ya. Yang sabar ya. Ada sedikit kami ini dari GOW, gabungan organisasi wanita. Jadi pengen berbagi. Kegiatan sedekah Jumat bersama GOW ini nantinya akan terus dilakukan dan berkeliling di Kabupaten Serolangun sebagai langkah awal gerakan wanita untuk peduli sesama secara berkesinambungan. Dengan harapan nantinya dapat membantu serta meringankan beban dari warga yang tidak mampu, sekaligus sebagai bentuk kepedulian GOW dan pemerintah daerah kepada warga Serolangun. Insya Allah ini langkah awal sesudah GOW dilantik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami akan setiap Jumat berusaha dan mungkin berkesinambungan. Surya Abadi, Jambi TV.